Pernahkah kita terfikir kelas atau kuliah yang dahulunya dipenuhi dengan pelajar? Kini, kosong. Penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan kepada ekonomi negara. Ini termasuklah sektor pendidikan. Pembelajaran secara bersemuka terpaksa dihentikan. Pelajar diminta untuk belajar dari rumah. Persoalannya, adakah kaedah ini berkesan? Bagi mengatasi masalah ini, sekumpulan penyelidik daripada Universiti Tun Hussein Malaysia telah membangunkan AR Litar. AR Litar merupakan satu produk inovasi sebagai alat bantuan mengajar yang dapat digunakan di mana sahaja. Tercetusnya idea menghasilkan 3D AR Litar ini apabila kita mula meneroka keperluan generasi pelajar masa kini. Pertamanya, gaya pembelajaran mereka yang gemar menggunakan gadget, internet dan multimedia. Keduanya, mereka memerlukan gaya pembelajaran yang versatile, lebih-lebih lagi dalam menghadapi krisis pandemik COVID-19. Untuk merealisasikan idea tersebut, projek ini dimulakan dengan tajuk asas elektrik dan elektronik, iaitu memperkenalkan jenis litar elektrik. Pembangunan AR litar secara ringkasnya melibatkan pemerhatian ke atas kandungan silabus litar elektrik untuk menghasilkan storyboard. Seterusnya, model 3D komponen dalam litar elektrik seperti mentol, suis, wayar dan sebagainya dihasilkan. Teknologi AR diintegrasikan, khususnya multiple marker, melalui pengaturcaraan simulasi maklumat digital 2D dan 3D. Proses pembangunan banyak memanfaatkan kelebihan AR SDK. AR Litar dibangunkan dengan menggunakan platform Android. Pengguna perlu memuat turun aplikasi ini pada Google Store terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Pengguna dapat berinteraksi dengan AR Litar dengan menekan suis pada aplikasi. Pergerakan arus sesiri atau selari akan terimbuh. Pengguna juga dapat melihat perubahan pada litar apabila mentol atau bateri ditambah. Apabila butang air pada bucu kanan atas aplikasi ditekan, paparan teori tentang litar akan dipaparkan. Penghasilan 3D AR Litar ini membolehkan ilmu didapati pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Bukan sahaja pelajar, malahan guru dan ibu bapa turut menikmati faedahnya. Produk seumpama ini juga menepati matlamat UNESCO yang menekankan akses terhadap pendidikan. Diharapkan agar produk ini akan menjadi pencetus inovasi kepada pembangunan produk pembelajaran yang lebih inovatif.